wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Melona Kunua ini adalah sebuah kegiatan di mana mengambil momentum bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan atau membaca kunut di salat-salat witirnya setelah pertengahan bulan Ramadan. Jadi tadi kita awali dengan salat tarwih dan salat witir. Momentum ini tidak hanya diartikan begitu saja, melainkan memberikan gambaran akan proses penciptaan manusia. Jadi manusia itu digambarkan proses penciptaannya selama bulan Ramadan. Jadi dimulai dari dimana manusia itu diciptakan di alam mitsal yang kemudian itu diambil dari malam pertama sampai malam ke-15. Malam ke-16 malam ini hingga malam ke-26 itu merupakan sebuah momentum di mana manusia itu diciptakan berpindah fase ke alam ajsam. Kemudian di kira-kira tanggal 17 hingga tanggal 27 itu manusia kemudian di berada di alam insan sampai dengan tanggal 1 Syawal. Jadi keberadaan manusia, penciptaan manusia ini kemudian memberikan gambaran kepada kita bahwa selama bulan Ramadan itu orang Buton atau para ulama di Buton memahami bahwa selama itu memberikan gambaran bahwa manusia itu diciptakan dalam beberapa fase. Kemudian setelah nanti dari 27 sampai ke tanggal 1 Syawal, manusia itu berpindah alam ke alam insan. Setelah khatib selesai membaca khutbah, maka manusia itu dianggap dilahirkan, telah lahir ke alam kabir, alam yang luas ini. Sehingga dianggap bahwa apa yang kita lakukan, kita setelah berpuasa, itu akan suci, bersih, sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan. Tapi itu mengambil sebuah misal pemahaman. Seperti itu diandaikan, seperti itu dimisalkan. Jadi tidak hanya sebatas itu, tetapi ada nilai-nilai sosial yang dititipkan dalam perayaan ini. Bahwa pada... Amin. Setelah kita melaksanakan salat isya, salat tarwih dan salat witir, dilanjutkan dengan sahur bersama. Sahur bersama ini memberikan gambaran di mana ulama perangkat Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton dengan dulu adalah syarat Kesultanan Buton, pemerintah Kesultanan Buton yang sekarang direpresentasikan dengan pemerintah Kota Bau-Bau duduk bersama sebagai umara dengan perangkat Masjid Keraton sebagai ulama dan masyarakat. Ini menunjukkan, memberikan simbol kepada kita, memberikan pertanda kepada kita bahwa sebenarnya kita harus mengambil pelajaran dari sana. Bahwa sebuah pemerintahan yang baik itu adalah sebuah pemerintahan yang didukung oleh para ulamanya dan didukung oleh segenap masyarakatnya. Pesan itulah yang bisa kita ambil dari perayaan ini.
Thank you.